Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan melanjutkan Bioskop Simulator. Jadi game ini baru-baru aja update 1.4. Ada 2 quest baru dan ada beberapa update lain ya. Di video ini kita bakal nyelesain Sang Master Wok Legendaris. Tadi kita disuruh ke toko dekorasi general. Toko dekorasi general itu dekat ini kah? Dekat bioskop kita. Toko dekorasi general. Oke, ini toko general kan yang dimaksud. Oh, ada cutscene. Jongwook, waduh. Pes, sini dong, siapa ya? Perkenalkan dulu, gue Jongwook. Gue lagi dikejar sama preman sekitar dan gak bisa sembarangan jalan di wilayah ini. Boleh tolong kasih surat ini ke kakek gue gak? Namanya kakek Notsnew dan dia ada di sekitar pos ronda. Oke. Nanti pas kasih jangan lupa bilang excom, waduh, excomu nikado. Ini referensi film apa ya? Apakah dari John Wick atau dari film lain? Oke, pos ronda di ujung sana ya. Oke, mana di pos ronda nggak ada orang? Apakah pagi? Iya pagi, tidur. Oke, selamat pagi semuanya. Karena udah pagi, kita ke pos ronda dulu. Oh, itu dia kakeknya itu kah? Halo, kek. Kakek Notsnew. Oke, Notsnew. Halo, nak. Ada yang bisa kakek bantu? Oh, surat untuk kakek. Oke, ini dia. Walewe, dari Jongwook ya? Dia sedang dalam masalah. Tolong berikan wok ini ke dia ya. Anak itu tahu kok arti wok ini apa. Oke, kayaknya ini referensi filmnya dari ini deh, apa? The Matrix, kalau nggak salah. Sekarang kita harus ngapain? Bicara dengan Jongwook malam hari ya, malam. Ya udah, tunggu aja ya. 2000 years later. Oke, teman-teman, sekarang udah malam, berarti kita udah bisa ketemu sama bukan ini, sama ini. Jongwook. Oke. Kita cari ya si Jongwook di mana? Jongwook, apakah dia di tempat yang sama di lorong situ? Kita lihat dulu ke sana. Oh ya, benar dia masih di sini. Halo Jongwook. Kedorong. Halo? Hey, lu udah antar suratnya? Udah. Wah, makasih banyak ya. Apa nih, Wook? Walau pasti dia kasih untuk gue jaga diri. Oke deh, makasih ya. Tunggu. Kenapa? Cepetan. Gue nggak bisa lama-lama di sini. Kenapa dikejar preman? Panjang ceritanya. Nanti kalau kita ketemu lagi baru gue ceritain, oke? Gue pamit dulu ya, bye. Yah, dia pergi. Ketemunya kapan? Malam? Pagi? Oh, kita disuruh tidur dulu. Ya udah, kita tidur aja kalau gitu. Kita tidur dulu. Salah. Oke, selamat pagi. Sekarang kita disuruh kemana? Pergi ke samping bioskop. Malam hari lah, ini kan pagi. Hah? Yaudah, kita tidur siang dia supaya jadi malam. Yaudah, tidur lagi. Oke, bodo amat. Kita tidur siang. Oke, udah malam lagi. Kita ke samping bioskop. Oh, ini udah ada orangnya. Jalan. 3 preman sama, sama si ini, siapa sih namanya, saya jadi lupa. Waduh, saya jadi lupa bener. Wah, wadadadadadu. Waduh. Oke, itu dia. Kita langsung aja ke sana ya. Cepat, udah. Oke. Hahaha, akhirnya kita ketemu juga Jongwook. Oh iya, Jongwook namanya. Lu udah kita kepung. Mau lari kemana lagi lu? Hahaha. Ada lu, kenapa lu kesini? Tunggu, gue ada ide. Ide apa? Udah, gak usah banyak omong lu semua. Gue sama teman gue bakal ngehajar lu semua. Waduh. Walah, lu temannya Jongwook. Bukan. Alah, gak usah banyak omong. Sini lu, kita hajar. Oke. Untuk ketiga kalinya kita lawan 3 preman ya. Wih, dia pakai apa tuh di belakang? Pakai panci ya? Wow. Waduh. Wow, dia pakai wok. Set, nice. Wait,
Satu lagi. Sah. Nice. Nice. Kita nggak usah berkelahi. Maaf ya, gue pakai lu sebagai umpan. Haha, maaf ya, tapi yang penting sudah beres. Oke. Oh ya, masih mau tahu nggak kenapa gue dikejar sama preman? Masih, kenapa? Jadi hewan peliharaan gue diculik sama bos preman yang tadi. Jelas gue nggak terima dong hewan itu peninggalan istri tercinta. Ya udah deh, gue ambil balik dan gue hajar bos preman itu. Waduh. Nah, karena lu udah tolongin gue, nanti gue kasih hadiah. Tapi hadiahnya ada di rumah kakek gue, nanti lu ambil sama dia ya. Oh ya, lu ada duit gak? Gue perlu bayar orang biar mereka nggak ganggu gue lagi. Dan buat keselamatan lu juga karena muka lu sudah mereka lihat. Berapa? Yalah, 3.000. Ya udah deh, bayar aja ya. Nih. Terima kasih banyak. Gue jalan dulu, makasih woknya. Oke, udah. Oh, belum ya. Kita harus ke kakek dia kapan, malam, pagi? Pagi. Oke. Selamat pagi lagi. Oke, sekarang kita mau ke mana? Firasat saya ke rumah kakeknya ya. Berarti di sini ngobrol dulu. Kakek, not new. Gimana keadaan Jongwok, nak? Baguslah, nak. Oh iya, ini untukmu. Ini sebuah hadiah dari kami karena sudah menolong Jongwok. Makasih ya, nak. Udah nolongin dia, sehat selalu. Makasih, kek. Sama-sama, nak. Nice, kita dapat Jongwok. Oh, berarti referensinya dari John Wick ya, bukan dari ini. Bukan dari The Matrix. Oke. Berarti untuk misi kali ini kita dapatin film ya. Filmnya bintang berapa? Bintang 4. Jadi ya, terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.